warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sore hari ini kita juga akan mengirim produk penghemat BBM generator HHO yang terbaru, yaitu Compact 157. Barangnya seperti ini. Ini akan dikirim ke Arab Saudi ke Mr. Joshua. Ya, untuk Mr. Joshua, barang yang akan dikirim adalah produk terbaru seperti ini. Ini ada handle-nya ya, jadi bisa dibawa menangkapnya lebih mudah. Saat Anda menerima produk ini, Anda perlu menyiapkan KOH, yaitu sebanyak 150 gram. Nanti kita cairkan dengan air demineral 1 liter. Setelah diaduk, sudah dingin, baru kita masukkan di sini. Masukkan ya. Nah, penggunaan KOH ini hanya satu kali saja, karena selanjutnya Anda cukup mengisi air demineral atau air yang tidak mengandung mineral itu di sini. Air yang tidak mengandung mineral banyak dijual di supermarket-supermarket sebagai air minum. Kalau di Indonesia itu ada Cleo, ada Amidis, ada Rivero, sehingga sangat mudah sekali. Itu penambahan airnya itu setiap kurang, ini ada level kontrol airnya ya. Kalau kita isi 1 liter itu akan penuh segini. Nah, kalau sudah berkurang, turun. Kalau ini sudah habis juga nggak masalah, karena ini masih airnya masih banyak. Tapi intinya kalau airnya sudah terlihat kosong, maka perlu ditambahkan air demineral lagi dari sini. Jadi selanjutnya hanya menambahkan air demineral saja atau air yang tidak mengandung mineral atau air destilasi, distilled water, itu dari sini hingga dalam waktu kurun waktu 3-6 bulan. Setelah 6 bulan baru diadakan pengurasan, maintenance. Ya, untuk Mr. Joshua dari Riyadh ya, Arab Saudi. Ini barangnya seperti ini untuk model Compact 157 yang Anda akan pasang di Toyota Camry 2400cc. Selanjutnya, Anda perlu menempatkan unit generator HHO yang terbaru ini, yaitu di belakang, di bagasi belakang mobil Anda. Tempatkanlah sebelah kanan atau kiri. Biasanya di bawah, di lantai itu ada lubang yang ditutup karet. Ya, setelah itu kemudian dibaut. Nah, ini kita sudah siapkan perlengkapannya, jadi tidak perlu membeli lagi. Jadi seperti ini, ada baut, ada spoon, ini ada solasi bakar. Nah, tujuan dari baut ini kita siapkan ada 4, adalah untuk ditancapkan di sini ya. Nah, jadi untuk menancapkan ke bodi mobil itu harus melalui plastik ini, karena tidak boleh bodi mobil ini nempel dengan bodi mobil. Makanya kita buat ada plastiknya. Langsung diketok saja, nancep langsung dikencengin bisa, karena ini menggunakan skrup Gibson yang tajam ya, jadi tidak perlu dibor-bor ya, langsung diketok saja, langsung dikencengkan, maka akan kuat. Jadi di sini ada 1, kemudian 2, 3, ini ya, 4 di sana ya, ya seperti itu. Kemudian perlengkapan lain adalah Anda perlu menghubungkan ini plus dan min reaktor ya. Ini ada terminal, ini plus dan min. Plus inilah yang kemudian kita hubungkan dengan kabel besar, ditarik menuju ke ruang mesin. Ruang mesin yaitu dekat aki kita tempatkan komponen ini. Ini diikat ya dekat aki. Nah, kemudian gunakanlah kabel ini untuk menghubungkan dari bus ini pakai kabel ini, lalu ujungnya dipasang di relay ini.
Ini adalah yang di pinggir ya, bukan yang di tengah. Jadi dipasang di sini. Nah, seperti ini ya. Itu ini dipasang di ruang mesin. Nah, kemudian sisanya gunakanlah kabel ini juga dipasang di negatif ini. Di negatif ini kemudian ikut turun ke bawah mobil, carilah baut. Buka bautnya. Kemudian kita pasang spoonnya ini ke sini. Ini ujungnya kita kasih spoon ini. Kemudian buka bautnya, lalu masukkan spoon ini, kencangkan lagi. Jadi ini ikut ground body mobil. Kalau ini ikut relay ini yang positif, yaitu ini. Begitu. Kemudian juga kita lengkapi dengan selang. Ini selang untuk gas HO-nya. Itu kita pasangkan di sini. Caranya adalah cukup dengan dorong saja, ini ya, masukkan ke sini, kemudian dorong dengan kuat. Ya. Nah, seperti ini. Karena ini menggunakan elbow otomatis, jadi cara masangnya cukup ditusuk saja sampai mentok, berasa mentok ke sini. Untuk melepasnya adalah dengan cara gunakanlah 3 jari ini untuk menarik ke sini, 2 jari ini untuk mendorong ke depan, dorong sambil tarik. Jadi melepasnya gampang. Jadi nanti ini bersama kabel yang besar ini turun ke bawah mobil. Pasti di bawah itu ada lubang ditutup karet, turun ke bawah. Jadi nanti untuk yang kabel negatif itu turun ke bawah langsung dibaut. Gunakanlah kabel ini juga dipotong. Nah, yang panjang nanti gunakan sebagai kabel positif ini untuk menuju ke depan bersama dengan selang ini. Setelah sampai ke ruang mesin, maka tempatkanlah ini di dekat baterai atau aki ya. Diikat ini kemudian dihubungkan dengan baterai positif atau aki positif ya. Ini ke positif baterai dan ini ke negatif baterai. Kemudian satu lagi, ini ada sikring. Sikring inilah kemudian kita sambung dengan kabel kecil. Ini kabel kecil ya. Hubungkanlah ini dengan kabel kecil. Dari kabel kecil ini kemudian hubungkan ke kunci kontak mobil. Kunci kontak mobil itu biasanya bisa lewat sikring fuel pump, sikring fuel pump atau fuel pump fuse gitu ya. Ini dihubungkan. Makanya kita gunakan kabel kecil karena hanya perlu untuk menghidupkan relay ini. Ya. Kemudian untuk ini dicopot lagi. Jadi jika sudah selesai, gunakanlah kalau yang untuk di ruang mesin untuk melindungi selang ini supaya tidak kena mesin yang panas, maka gunakanlah pelindung panas ini ya. Jadi digunakan hanya di ruang mesin saja yang ini. Nah, jika sudah selesai semua, kemudian untuk penggunaannya ya bisa dilihat di manual book, yaitu dengan cara di sini ada PWM, ini speed control. Nah, speed control itu diatur oleh potensio ini. Potensio ini 0 sampai 100 ya. Tapi penggunaan di mobil itu untuk 1000 cc itu cukup dengan 10. Nanti pakai 10 ya. Kalau 2000 cc pakai 20. Pakai 20, kalau 2400 pakai 25 ya. Maksimal pakai 25 saja, nanti gasnya sudah besar. Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai baru pasanglah untuk di mobil Camry itu perlu EV enhancer. Ini kita sudah bungkus ya, EV enhancer itu cara pemasangannya ada di video-video di YouTube yang sudah saya upload sekitar 400 video, bisa dilihat bagaimana cara pemasangan EV enhancer ini. Ya,
Demikian untuk Mr. Joshua ya, bahwa ini sebentar lagi karena Aramex Express akan menjemput barang-barang ini perlengkapannya juga ini sudah disiapkan untuk pengirimannya ya, untuk Mr. Joshua. Oh ini bukan, ini Mr. Yoges ya. Jadi ini kita sore hari ini ngirim juga yang satunya lagi untuk Mr. Joshua. Mana ya? Dari Riyadh. Oh ini nih. Mr. Ujwal Joshua Aral Kati dari Riyadh, Saudi Arabia. Oke, demikian saja. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Nanti keluar gasnya seperti ini. Kita banyak produk-produk seperti ini. Kita sudah bikin 12 macam untuk produk kesehatan. Kalau produk kesehatannya sudah ada 12, termasuk ini yang termasuk paling murah ini untuk terapi hidrogen. Namanya model mini 7920H. Ini gasnya. Ini untuk anti corona ya, juga untuk berbagai macam penyakit seperti kanker, tumor, diabetes. Ini kalau dibesarkan itu makin tambah besar gasnya. Begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Yeah, I'll go home.